dari Persib Bang ya? Iya. Selamat sore guys. Oke guys, sekarang kita ada di Jalan Sungai Raya Kakap nih guys. Tempatnya di depan sini kayak jualan iklan atau parfum gitu guys. Nah, ini guys di belakang kita udah ada kedai minuman. Kira-kira gitu guys. Wah, dari gerobaknya keren banget nih. Oke guys, tanpa buang masa langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol sama orangnya. Let's go. Yang arah ke sana, arah ke Pontianak guys. Ya bang, selamat sore. Sore bang. Kalau boleh tahu nih kita ngobrol dengan abang siapa nih? Aris. Bang Aris ini jualan apa sih bang? Jualan es boba. Es boba, oke. Oh, dengan harga berapaan sih bang? 5 ribuan. 5 ribuan. Kalau di sini ada berapa varian sih bang semuanya bang? Ya di sini kurang lebih 30. 30 varian dengan harga berapaan? 50 ribu sama 6 ribu. 5 ribu sama 6 ribu. Nah gini bang, aku mau pesan 4. 6 ribu, yang 6 ribu yang apa yang bang? Varian coklat terus matcha sama coklat. Ah boleh bang, 6.000 dua, yang 5.000 dua. Oke. Yang 5.000. Serah bang, mau kasih yang apa? Oh, ya. Ini kita bikin yang apa bang? Yang rasa coklat terus. Coklat terus. Oke. Jadi 6.000. Itu 6.000 udah sama topping bang? Iya sama topping. Apa aja toppingnya bang? Toppingnya yang ada hari ini ada keju, jelly, sama meses. Sebenarnya tuh ada choco chip sama oreo. Oh, kasih berapa sendok khususnya bang? Kasih setengah sendok. Oh, setengah sendok aja. 6.000 udah pakai susu full cream juga? Susu itu tuh untuk varian bobanya. Oh, untuk varian bobanya. Oh, boleh, boleh. Ini usaha abang sendiri atau gimana nih? Ini sih sebenarnya punya kakak gitu. Ya cuma kerja di sini bah, daripada di rumah gitu kan. Oh bang. Bantu-bantu gitu iya. Bang ya. Di blender juga gitu bang ya. Saya blender bang ya? Iya. Oh kasih boba juga bang? Iya kasih boba juga. Ini bobanya teman-teman. Namanya segar banget gitu. Wow. 6 ribuan, murah banget teman-teman. Sekarang kita bikin yang apa lagi nih bang? Yang rasa matcha. Matcha? Ini ya matcha, terus ada varian coklat terus coklat. Oh, coklat atau coklatnya bang. Kalau per hari mampu berapa cup sih bang? Ini entah nentu nggak sih, tergantung cuaca nggak gitu. Kalau panas tuh rame lah. Berapa cup per hari? Per hari tuh kadang kalau paling banyak 50 cup. 50 cup? Buka dari jam berapa sih bang? Udah tahu? Buka sih biasa. Entah nentu nggak tuh kadang jam setengah tiga, kadang jam dua gitu ya. Iya. So, berarti buka sore bang, sampai jam berapa nih bang? Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, berarti jualan cuma berapa jam tuh bang? Tidak lama tuh, cuma 6 jam gitu. 6 jam? Dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iya 6 jam bang. Oke, di blender gitu bang ya? Iya. Varian boba itu beda lagi nanti. Hmm.
Untuk via online bang udah ada bang? Ya. Untuk via online Grab atau tidak? Belum, ini masih apa tuh? Masih awal gak, baru-baru gak. Mudah-mudahan. Serah bang, mau kasih warna apa? Kalau bisa varian lain bang, jangan coklat lagi bang. Strawberry atau gimana gitu? Ya rekomendasi di sini lah bang, pokoknya bang. Udah berapa lama bang? Enggak usah nih bang. Dari bulan Maret, bulan 3 kemarin. Dari bulan 3? Iya. Berarti hampir setahun bang ya? Iya. Ini varian apa bang? Ini varian green tea latte. Green tea latte bang ya? Iya. Berapa sendok tekernya bang? Biasa sih 1 sendok. 1 sendok. Berarti kalau boba, di blender atau gimana? Boba ini variannya dikocok karena mau dikasih susu diamond. Oh gitu. Tambah dengan gula pasir. Sudah tamannya juga bang ya? Iya bang. Satu sendok bang ya? Setengah? Iya, tambah? Satu setengah sendok. Oh, pakai air panas bang ya? Iya, supaya hancur bang. Pakai apa ngaduknya bang? Pakai sumpit biasa ya? Pakai sumpit biasa bang? Iya. Wah, pakai tongkat bang ya? Iya. Ini adik masih, kak abang masih sekolah atau gimana nih? Sekolah kelas 1 SMA. Masuk SMA? Iya. Wih, mantap nih bang. Anak masuk SMA, nyambil bantu keluarga dia ya? Iya. Setelahnya karyawan kakaknya nih bang ya? Iya, yang punya ini kakak sepupu dah. Oh gitu. Berarti teman sekolah nyambil kerja nih bang ya? Iya. Berarti kalau yang untuk bobanya, bobanya di atas berarti bang ya? Iya, bobanya di atas. Mantap. Nanti sudah kasih boba, kasih topping satu-satu. Nah, yang ada di sini bang toppingnya bang. Iya. Kalau boba ini masak sendiri kayak bang? Iya masak sendiri. Abang-abang tahu? Iya gimana? Saya masak. Wah, aduh, mantap benar. Kasih topping ya bang ya. Ini apa bang? Ini keju. Keju parut. Ini mau ditaruh di mana? Serah kata mau abang. Nah, abang kasih di mana? Kalau kasih satu-satu nanti campur ya. Ya. Ah, pokok serah bang. Empat-empatnya boleh masuk bang? Oh iya. Wah, mantap. Mantap bang. Apa lagi bang topinya bang? Tadi jeli. Jeli? Setelah jeli ada apa lagi? Ada metus. Oh boleh bang, boleh, boleh. Kalau tempat lain kan, kalau tambah topping kan bayar lagi bang. Ini kok nggak bayar gimana bang? Apa bang nggak takut rugi bang? Disuruh kayak gitu bang, tapi agak dikurang dikit. Oh gitu. Jadi di sini harga 5.000, 6.000 udah dapat 3 topping nih bang ya? Iya. 4 sama si bobanya juga gitu kan bang? Oke. Orang beres teman-teman. Beres bang. Tinggal impress bang ya. Tinggal dikasih susu lagi. Oh, kasih susu lagi di atasnya. Waduh, mantap teman-teman. Untuk varian susu. Oh, full creamnya. Wow, mantap teman. Jadi press bang ya? Iya, terus. Tadi dengan abang siapa? Dan Aris. Bang Aris, Bang Aris, kalau teman-teman mau coba minum Bang Aris ini, Bang Aris jualan ada di mana nih, Bang? Ada di Jalan Pal 13. Pal 13 Jalan Sungai Kakap. Sungai Kakap nih, Bang ya? Iya. Buka dari jam berapa tadi, Bang? Buka tadi dari jam 2:30 atau jam 2. Jam 2 sampai jam 9 malam nih, Bang ya. Oke.
Terima kasih banyak bang ya, udah boleh kita liput. Semoga jalan hari manis bang. Ya amin. Terima kasih bang ya.